Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Gimana kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan kembali mengupdate daftar harga mobil bekas untuk area Samarinda dan sekitarnya. Sebelum kita mulai, silahkan berlangganan gratis dengan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan gambar lonceng, dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara yang Anda punya. Jadi silahkan nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai mengupdate daftar harga mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Sebelum kita mulai, saya akan bercerita sedikit bahwa beberapa hari yang lalu ada saudara kita, teman kita yang mempercayakan membeli mobil di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, sekaligus menjadi bukti atau testimoni kepada teman-teman semua bahwa di channel ini begitu banyak saudara-saudara kita yang percaya membeli mobil di channel Tri Sultan. Dan kali ini beliau mencari mobil Honda CR-V. Nih pembelinya udah datang, Honda CR-V tahun 2011 ya teman-teman, transmisi otomatik. Ini masih lagi dicek ya teman-teman, cek mesinnya semuanya. Beliau pembeli dari Sungai Mariam, ditemani saudaranya, keluarganya dari Makroman. Ini lagi test drive teman-teman. Beli mobil seperti ini dicek semua. Namanya mobil bekas teman-teman, harus dilihat semua sebelum dilihat teman-teman. Ini bodi luarnya. Beliau mencari Honda CR-V transmisi otomatik, ini tahun 2011 bulan 7 teman-teman. Dan yang mencari mobil Honda CR-V lainnya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Kita akan mengupdate daftar harga mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dan alhamdulillah, ini udah deal ya teman-teman, udah panjar. Rencana hari Senin ya teman-teman, baru diambil. Masih tanda jadi nih, balik dulu. Beliaunya sudah berangkat ya. Terima kasih Kanda sudah mempercayakan membeli mobil di channel Tri Sultan. Dan yang lainnya masih ada teman-teman, ada mobil Nissan Juke, ada mobil HR-V juga teman-teman, ada banyak Fortuner lama ada juga. Nah ini teman-teman yang mencari mobil bekas, ini ada banyak. Ada tim kami juga, ada Bos Yudi, ada orang ngecek mobil Fortuner sama Pajero Dakar teman-teman. Yang mencari mobil silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah, atau silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar ini teman-teman, atau silahkan masuk ke Instagram di Tri Sultan 77. Ini ada Fortuner juga teman-teman, pembelinya udah mau pulang ya, nanti telepon bilangnya. CR-V Turbo juga ada teman-teman, jadi silahkan nonton video ini sampai selesai. Ini ada juga 2019 yang putih udah laku ya teman-teman, ada Mazda 2. Yang mencari mobil bekas silahkan langsung hubungi kami. Ini ada CR-V Prestige Turbo warna hitam, warna merah juga ada teman-teman. Sambil kita menunggu pembelinya, nih pembelinya udah datang teman-teman. Tim kami ada Bos Sony sama Nyonya, lagi menghitung dananya teman-teman, sisa yang kemarin, karena orang Bugis ya teman-teman, sama sukunya. Biasanya cari hari yang baik ya teman-teman. Ini bukti real teman-teman semua, sudah transaksi. Yang mencari mobil bekas bisa cash, bisa kredit, dan boleh juga tukar tambah. Silahkan langsung hubungi kami, cari mobil apa aja untuk area Samarinda dan sekitarnya.
Insya Allah kami bantu proses kreditnya, tukar tambah juga bisa teman-teman. Ini mobil Honda CR-V nya kita sudah bersihkan, tapi kalau ada kekurangan dikit-dikit wajar ya teman-teman, namanya mobil bekas. Ini tim kami ada Bos Sony, lagi dicek ya teman-teman lagi untuk kedua kalinya. Membeli mobil bekas harus dicek sebelum berangkat ya teman-teman. Ini dicek secara keseluruhan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang sudah mempercayakan membeli mobil di channel Tersultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Ini sudah persiapan mau berangkat pulang. Ini sekeluargaan datang ya teman-teman, tadi bawa dua mobil. Selamat sampai tujuan Kanda. Terima kasih banyak kepercayaannya. Mudah-mudahan berkah. Ini sudah mau berangkat. Dan yang menonton video ini, yang belum subscribe ya teman-teman, silahkan subscribe channel ini, like, komen, dan tekan gambar lonceng. Dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara yang Anda punya. Apa kelebihannya apabila Anda berlangganan gratis? Anda adalah orang yang pertama yang mengetahui harga yang termurah dan mobil-mobil yang berkualitas yang kami tawarkan. Nih, sudah mau berangkat teman-teman. Pakai dua mobil tadi, yang hitam ke Sungai Mariam, yang silver ke arah Makroman ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya bersama tim kami ada Bos Sony, saya ucapkan banyak terima kasih ini beliau. Dan kita akan mengupdate daftar harga mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Yang pertama, dijual mobil Honda CR-V Prestige Turbo warna hitam tahun 2017, 425 juta nego. Bisa cash, bisa kredit, dan boleh juga tukar tambah teman-teman. Ini velgnya masih aslinya teman-teman, cuma warna hitam, masih orisinil semua, mulus luar dalam teman-teman, AC dingin, kilometer rendah. Posisi mobil ada di kota Samarinda, KT cantik teman-teman. Pajak panjang. Yang berminat dengan mobil ini silahkan langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar ini teman-teman, 0852 4690 2754, atau silahkan ikuti Instagram kami di Trisultan77. Ini mobilnya teman-teman, masih mulus luar dalam, plat Samarinda ya teman-teman. Istimewa. Yang berminat dengan mobil ini silahkan langsung komen di kolom komentar yang ada di bawah. Ini bagian dalamnya, jok sudah kulit ya teman-teman, sampai ke belakang sudah pakai sunroof tipe tertinggi. Selanjutnya yang kedua, dijual mobil Mini Cooper tahun 2009 harga 460 juta rupiah. Bisa cash, bisa kredit, dan boleh juga tukar tambah teman-teman. Transmisi otomatik triptonik, kilometer baru 20.000. Mobil istimewa teman-teman, bisa buka atap full, plat KT Samarinda. Warna yellow teman-teman, special edition. Ini mobilnya bagian dalamnya sangat-sangat terawat. Yang berminat dengan mobil ini silahkan langsung kontak kami. Ini kami video di Islamic Center ya teman-teman. Mini Cooper tahun 2009 harganya 460 juta rupiah, bisa nego teman-teman. Kursi dua baris, cuma satu pintu ya teman-teman. Istimewa. Barang jarang ada teman-teman. Yang mau koleksi silahkan langsung hubungi kami. Harganya 460 juta rupiah. Ini bagian luarnya, mesin sehat semua teman-teman, AC dingin. Lampu-lampunya masih kinclong semua, masih orisinil. Sudah plat KT ya teman-teman, biasanya mobil mewah masih plat luar. Biasanya plat Jakarta, ini asli plat Samarinda teman-teman. Kita lanjut lagi yang ketiga, dijual mobil Range Rover
transmisi otomatis 2012 teman-teman, harga 560 juta rupiah warna merah, kilometer sangat rendah teman-teman. Yang berminat silahkan langsung hubungi kami. Ini mobilnya teman-teman, plat Samarinda. Bagian dalamnya super istimewa teman-teman, bersih luar dalam. Sangat istimewa warna merah. Selanjutnya nomor 4, dijual mobil Honda CR-V Prestige Turbo 1.5 2019, pemakaian ya teman-teman. Rakitan 2018, kilometer 25.000. Harganya 460 juta rupiah warna putih ya teman-teman. Mulus luar dalam. Kita lihat dalamnya, sudah pakai sunroof ya teman-teman, kilometer sangat rendah. Kilometer baru 25 ribuan. Warna putih, warna favorit. Biasanya Honda CR-V yang warna ini cepat ya teman-teman, warna putih. Yang berminat kontak kami teman-teman. Kita lanjut lagi nomor 5, dijual mobil Honda Freight tahun 2014 tipe S teman-teman, 160 juta. Posisi mobil ada di Samarinda, harga 160. Cuma masih tipe S ya teman-teman, masih ada tipe 1 di atasnya ini yang lebih tinggi. Ini STNK nya pajak hidup teman-teman. Transmisi otomatik, kursi 3 baris teman-teman. Ini jok sudah kulit ya, istimewa. AC double juga teman-teman, AC double blower. Ini pintunya masih elektrik sebelah ya teman-teman, kalau tipe S. Kalau yang PSD itu dua-duanya. Yang berminat silahkan hubungi kami, bisa cash, bisa kredit, dan boleh juga tukar tambah. Posisi mobil ada di kota Samarinda. Selanjutnya nomor 6, dijual mobil Honda Freight, maaf, dijual mobil Toyota Rush maksud kami, Toyota Rush TRD Sportivo manual 2016, harganya 189 juta rupiah. Posisi mobil ada di kota Samarinda, warna silver teman-teman, pemakaian pribadi bukan bekas ekstaksi. Toyota Rush TRD. Kita lanjut lagi nomor 7, dijual mobil Suzuki Grand Vitara transmisi manual, harga 92 juta. Bisa nego teman-teman, 2007 transmisi manual, barang orisinil teman-teman, service dealer. Yang berminat silahkan hubungi kami. Warna hitam metalik teman-teman, transmisi manual. Selanjutnya dijual mobil Toyota Rush transmisi otomatik 2009, harganya 123 juta rupiah. Posisi mobil ada di kota Samarinda, barang istimewa teman-teman, tipe tertinggi di kelasnya, tipe S. Warna hitam metalik, transmisi otomatik. Yang cari metik teman-teman, ini ada 123 juta. Sudah variasi ya teman-teman, ada tanduk depan ya, belakang, ada sound system. Mulus ya, kiri kanan tadi, ban juga masih tebal. Warna favorit juga warna hitam, yang suka warna hitam. Ini metik, sudah ada layar teman-teman, jok sudah kulit. Ini ada sound systemnya juga, jadi kalau mau dengar musik, ini tinggal langsung kita on kan. Warna hitam teman-teman, istimewa. Kita lanjut lagi, ada nomor 9, dijual mobil Daihatsu Xenia 2013 teman-teman, harganya 113 juta. Yang ini bisa DP 22 juta teman-teman, bisa DP 22 juta. Yang 1300cc teman-teman, tipe R, warna merah maron, sudah plat KT teman-teman. Ini bagian belakangnya, kita mesinnya kita coba lihat.
bersih semua teman-teman, kering, sangat istimewa. Harganya 113 juta bisa DP 22 juta. Ini bagian dalamnya, kilometernya teman-teman. Daihatsu Xenia tahun 2013 1,3. Kita lanjut lagi. Di nomor 10 ada mobil Honda CR-V 2008. Transmisi otomatis 2,4 teman-teman. Harganya 128 juta rupiah. Ya mau kredit bisa DP 30 teman-teman. Angsuran 4 jutaan lah kira-kira ya. 35 bulan. 3 jutaan 47 bulan teman-teman. Hitungan simulasi ini hanya untuk area Samarinda, Tenggarong dan sekitarnya ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 11 ada dijual mobil Toyota Fortuner 2009. Harga 195 juta, solar manual teman-teman, 4x2. Ini bagian dalamnya sudah backlit ya, kursinya teman-teman. Warna hitam metalik. Ini bagian dalam, posisi depan bagian kiri teman-teman. Ini bagian luarnya, istimewa. Selanjutnya nomor 12 ada dijual mobil Toyota Avanza tipe S, transmisi manual, tipe tertinggi di kelasnya tahun 2008. Harga 90 juta. Kilometernya baru 40 ribuan ya teman-teman. Ini real, ini nyata, bukan bekas taksi. Kilometer 45 ribu ya, 45 ribu. Biasanya kalau tahun segini sudah di atas 100 ya teman-teman, 2008. Tapi ini masih kilometer 40.000, ban masih tebal semua. Yang berminat dengan mobil ini silahkan langsung kontak kami. Selanjutnya nomor 13 dijual mobil Grand Livina tahun 2012 Matic. Tipe tertinggi di kelasnya, kilometer 90.000 tadi. Kursi sudah 3 seat ya, 3 baris. Harganya 105 juta rupiah, ini bagian dalamnya teman-teman. Matic ya, jadi cowok-cewek bisa pakai. Kita lihat, ini kursi sudah 3 baris. Tidak ada PR teman-teman, tinggal pakai. Nissan Grand Livina 2012 Matic. Pas untuk keluarga ya teman-teman. Kilometer 90 ribuan. Sangat istimewa. Dan harga yang termurah pada kesempatan ini, harganya 48 juta rupiah. Harganya 48 juta rupiah. Mobil keluarga ya teman-teman, murah meriah, 48 juta rupiah tahun 2001, kursi 3 baris teman-teman. Honda Odyssey tahun 2001, harganya 48 juta rupiah. Surat-surat lengkap teman-teman, cuma pajak telat ya. Yang berminat dengan mobil ini, posisi mobil ada di kota Samarinda. Dan yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Thank you. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya di channel yang sama, yaitu channel Trisultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Dah.